terus masa asik. Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat sambal pecel Madiun. Ini resep dari pupuhnya Master ya, yang ada di Jiwan Madiun. Ini asli enak banget ya teman-teman. Kali ini Master akan buat porsi kecil saja ya teman-teman, menyesuaikan ini karena Master cuma punya kacang segini ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir. Baik, yang pertama siapkan lebih dahulu. Ini Master pakai kacang tanah 150 gram ya teman-teman. Kemudian cabai rawit dan juga cabai merah. Ini untuk cabai rawitnya 30 gram. Kemudian cabai merahnya ini cukup 3 saja. Selanjutnya gula merah, lalu 3 lembar daun jeruk, kemudian kencur. Ini resep aslinya tidak pakai ya teman-teman, tapi Master tambahkan sendiri ini. Kemudian 1 sendok teh asam jawa. Nah, selanjutnya kita akan goreng untuk kacangnya. Sebelumnya ini kacangnya sudah Master sangrai dan buang sebagian kulitnya ya. Baik, kita goreng sampai matang dan berubah agak kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan terlebih dahulu, lalu masukkan daun jeruk, kencur, kemudian cabai rawit dan cabai merahnya ya. Selanjutnya kita akan tumbuk ini untuk kacangnya, sedikit-sedikit saja ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak ini nanti malah tidak lembut, lembutnya lama, jadi per tahap saja ini. Atau teman-teman bisa juga digiling kasar ya, di blender kasar, kemudian baru ditumbuk atau diulek. Nah, selanjutnya ini yang sudah Master tumbuk tadi ya. Selanjutnya kita akan tumbuk kencur, daun jeruk dan juga cabenya ya teman-teman. Oke, per tahap saja. Untuk resep selengkapnya seperti biasa teman-teman silahkan klik di deskripsi bawah. Untuk resep di deskripsi ini Master pakai kacang 250 gram ya, karena di sini Master cuma punya 150 gram, jadi seadanya saja. Baik, tumbuk sampai halus ya teman-teman, dan kacangnya mengeluarkan minyak seperti ini. Nah, ini ada minyaknya ya. Nah, setelah Master taruh toples, ini beratnya 225 gram ya teman-teman. Nah, selanjutnya sambal pecel sudah siap untuk dinikmati ya. Resep ini bisa juga untuk jualan ya teman-teman. Terima kasih resepnya untuk pupuh yang ada di Madiun. Ini asli enak banget. Kalau biasanya ini untuk resep sambal pecel pesanan, nah kali ini Master buat yang versi sedikit ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat mudah ya cara membuatnya. Selamat mencoba.